Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, anak adalah karunia besar yang Allah berikan pada orang tua. Anak merupakan amanah dan kebanggaan orang tua yang mengasuhnya ketika di dunia. Banyak yang bertanya, apabila bayi atau anak-anak kecil yang meninggal ini, bagaimana kearwah dan kedudukannya? Bayi dan anak-anak meninggal sebelum menginjak dewasa dan mendahului ayah atau ibunya akan menjadi syafaat bagi ayah atau ibunya tersebut. Bahkan dalam suatu hadis, anaknya tersebut dapat menarik ayah atau ibunya untuk masuk ke surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wahai Ummu Sulaiman, tidakkah dua orang Muslim yang telah ditinggal mati tiga orang anaknya, kecuali Allah akan memasukkannya ke dalam surga karena kasih sayangnya kepada mereka?" Musulaimam kemudian bertanya, "Kalau dua?" Beliau menjawab, "Dua juga." Hadis riwayat Bukhari, An-Nasa'i dan Ahmad. Bagaimana nasib bayi dan anak kecil di akhirat? Berkenaan dengan ini, Khalid Al-Abbasi pernah bercerita tentang anaknya yang wafat. Ia kemudian bertanya pada Abu Hurairah, "Wahai Abu Hurairah, tidaklah engkau mendengar dari Nabi sesuatu yang menenangkan jiwa kami atas kematian anak-anak kami?" Abu Hurairah berkata, "Aku mendengar Nabi Muhammad bersabda, 'Bayi-bayi kalian kelak menjadi jentik-jentik di surga.'" Hadis riwayat Muslim. Maksud dari hadis yang bersanad sahih tersebut, dikutip dari Adabul Mufrad oleh Imam Al-Bukhari, adalah bayi-bayi yang meninggal dunia mendahului kedua orang tuanya tidak akan berpisah dari surga. Keterangan hadis tadi juga dikuatkan oleh firman-Nya dalam surat At-Tur ayat 21. Yang artinya, orang-orang yang beriman dan anak cucunya mengikuti mereka dalam keimanan, kami akan mengumpulkan anak cucunya itu dengan mereka di dalam surga. Kami tidak mengurangi sedikit pun pahala amal kebajikan mereka. Setiap orang terikat dengan apa yang dikerjakan. Quran Surat At-Tur ayat 21. Sebagian ulama menyatakan, hal itu merujuk pada anak-anak kecil yang lahir dari orang beriman dan tidak ada perselisihan mengenainya. Salah satu dari Abu Umar bin Abdul Bar yang mengatakan pendapat tersebut sudah menjadi ijma para ulama. Pendapat ini sudah menjadi ijma para ulama bahwa anak-anak kaum muslimin masuk surga. Tidak ada yang menentangnya kecuali kelompok yang menyimpang dari kebenaran. Demikian penjelasan yang diterima Imam Samsuddin Al-Qurtubi dalam Al-Tadkirah Jilid 2. Hadis dalam kitab Akhbar Asbahan oleh Abu Nu'aim menambahkan, anak-anak dari kaum muslimin tersebut akan diasuh oleh Nabi Ibrahim dan Sarah hingga diserahkan kepada kedua orang tua mereka pada hari kiamat. Untuk itu, bayi dan anak-anak kecil yang meninggal mendahului ayah atau ibunya akan menarik kedua orang tuanya masuk surga. Sesuai dengan riwayat Abu Hurairah dalam kitab Silsilah Al-Hadis As-Sahih bahwa Rasulullah bersabda, salah seorang anak-anak itu akan menemui ayahnya atau orang tuanya lalu memegang pakaiannya atau tangannya seperti aku sedang memegang bajumu. Dan ia tidak akan melepaskannya sebelum Allah memasukkan orang tuanya ke dalam surga. Hadis riwayat Muslim dan Ahmad. Hal itu juga berlaku bagi ruh bayi yang lahir dari orang-orang musyrik. Pendapat terkuat menyebut bahwa mereka akan berada di dalam surga. Namun ulama berbeda pendapat mengenai anak-anak orang musyrik yang meninggal dunia saat masih kecil. Pendapat pertama yang menukil dari Asy-Syafi'i bahwa kondisi mereka bergantung pada kehendak Allah. Sementara pendapat kedua dari Ibnu Hazm menyatakan bahwa anak-anak tersebut mengikuti orang tua mereka. Pendapat lainnya ada yang menyebut bahwa anak-anak kecil ini akan berada di dalam barzah antara surga dan neraka. Ini dikarenakan mereka belum mengerjakan kebaikan-kebaikan yang dapat mengantarkan mereka masuk surga, dan tidak pula mengerjakan keburukan-keburukan yang dapat memasukkannya ke dalam neraka. Bunyi pendapat tersebut yang diterjemahkan Syekh Mahmud Al-Misri dalam buku Tamasya ke Negeri Akhirat. Pendapat lainnya ada yang mengatakan anak-anak dari orang musyrik akan menjadi pelayan para penghuni surga. Ada yang menyebut kembali menjadi tanah. Dan ada pula yang mengatakan mereka akan diuji di akhirat dengan dinyalakan api di hadapan mereka. Meski demikian, di antaranya banyak pendapat tersebut, pendapat yang terpilih bagi para ulama kontemporer adalah anak-anak dari orang musyrik tetap berada di dalam surga.
Pendapat ini mengatakan sudah selayaknya anak yang belum sempurna akalnya tidak ditimpakan siksaan. Pendapat ini pula yang dianut oleh Imam Al-Bukhari. Landasannya dari salah satu hadis Rasulullah SAW yang berbunyi, setiap orang yang dilahirkan dalam keadaan fitrah, maka kedua orang tuanya lah yang mencetaknya menjadi Yahudi, Nasrani atau Majusi. Hadis riwayat Bukhari. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, setiap wilayah memiliki pantangan atau pamali masing-masing. Tiap daerah berbeda-beda pantangannya. Pamali inilah yang juga biasa digunakan oleh orang tua untuk melarang anak-anaknya. Pamali dalam Islam. Pamali dalam Islam disebut dengan a'adah, yang berarti sebuah kebiasaan masyarakat. Dalam kaidah fikih, Imam Syafi'i mengungkapkan bahwa sebuah kebiasaan akan menjadi sebuah hukum. Hukum yang dimaksud adalah status sebuah amalan yang terbentuk dari kebiasaan masyarakat. Jika sesuai dalil, maka pamali tersebut hukumnya sunnah atau mubah atau justru menjadi wajib. Namun jika bertentangan dengan dalil, pamali tersebut akan berstatus haram ataupun makruh. Hal tersebut diperjelaskan dalam kitab usul fikih. Pantangan keluar waktu maghrib. Para orang tua sering melarang anaknya keluar saat maghrib. Alasan dari larangan tersebut karena banyak makhluk halus berkeliaran seperti jin dan setan. Ternyata hal tersebut bukan hanya sebagai pamali yang tidak berdasar. Di dalam ajaran Islam, dijelaskan bahwa jin memiliki kebiasaan berkeliaran setiap matahari tenggelam. Hal tersebut sesuai dengan hadis Rasulullah SAW. Jika masuk awal malam atau jika kalian memasuki waktu sore, maka tahanlah anak-anak kalian karena setan berkeliaran pada saat itu. Jika sudah sesaat dari awal malam, bolehlah kalian lepaskan anak-anak kalian. Tutuplah pintu-pintu dan sebutlah nama Allah, karena setan tidak bisa membuka pintu yang tertutup dengan nama Allah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Perihal pantangan tersebut, Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari dalam kitabnya yang berjudul Sabilul Muhtadin Jilid 2 memberikan penjelasan bahwa anak kecil atau bayi sering menjadi korban dari gangguan jin. Salah satu dari sekian banyak jin yang bisa mendatangi anak-anak adalah Ummu Sufyan. Dia adalah jin perempuan yang suka mengganggu anak kecil. Untuk menghindari gangguan jin tersebut, dalam Islam dilakukan akikah pada anak-anak yang baru lahir. Perintah melarang anak-anak berkeliaran saat matahari terbenang berlaku hingga berlalunya permulaan Isya. Hal tersebut sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW. Jangan lepaskan hewan-hewan ternak dan anak-anak kalian ketika matahari terbenam sampai berlalunya awal Isya, karena para setan berkeliaran antara waktu terbenamnya matahari sampai waktunya awal Isya. Hadis riwayat Muslim. Larangan untuk keluar saat maghrib juga dijelaskan secara ilmiah dalam buku berjudul The Science of Salat. Dijelaskan pada saat maghrib, spektrum warna alam berubah menjadi warna kemerahan. Cahaya tersebut berupa gelombang elektromagnetik yang setiap warnanya berbeda energi, frekuensi, dan panjang gelombang. Spektrum yang berwarna kemerahan sama dengan frekuensi jin dan iblis. Mereka akan bertambah kuat karena gelombangnya sama dengan alam. Selain itu, adanya tumbang tindih gelombang membuat penglihatan kurang tajam. Oleh karena itu, berkendaraan juga tidak dianjurkan saat maghrib. Pamali duduk di pintu rumah. Duduk di samping, di depan, atau di tengah pintu adalah semua pamali yang sering kita dengar. Jika dilakukan lambat laun, rezeki akan berkurang. Ternyata pamali ini berkaitan dengan tamu. Pasalnya tamu akan leluasa datang jika tidak ada penghalang di dekat pintu. Saat pemilik rumah duduk di depan pintu, tamu akan segan dan malu untuk masuk ke rumah. Padahal tamu adalah salah satu jalan datangnya rezeki. Oleh karena itu Rasulullah menyerukan umatnya untuk memuliakan tamu. Hal tersebut sesuai dengan sabda Rasulullah SAW dari Abu Hurairah radhiyallahu an.
Sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, barangsiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaknya ia berkata baik atau diam. Barangsiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah ia memuliakan tetangga. Dan barangsiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah ia memuliakan tamunya. Hadis riwayat Muslim. Sahabat yang beriman, semoga menjadi tambahan ilmu buat kita semua. Wallahu a'lam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah.